Oke. Wah, rame sekali. Abang lihat, abang lihat. Oke. Arah mana ya? Astagfirullah. Pak Ustaz baru sampai. Halo anak muda. Halo Pak Haji. Oh, waalaikumsalam. Kamu tidak assalamualaikum sama Pak Ustaz. Hei Pak Ustaz. Saya. Halo, ini yang telepon Pak Ustaz tadi kah? Ya, saya yang telepon kau. Saya butuh bantuan kau, ayo rumahku. Sudah, banyak saya sekali. Duluan dulu ya anak muda. Apa bergentayangan ayo Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Astagfirullah. Pakai ayo, bajunya, Ustaz. Dek. Ini kenapa anak-anak ke muda? Rumah, Ustaz. Ke rumah siapa? Ke rumahku lah, masa ke rumah siapa lagi? Ya sudah, ayo. Tapi jangan lupa amplopnya ya, Pak Ustaz ini lapar. Ya. Tenang aja, Pak Ustaz. Kau enggak usah inilah. Amplop ada pokoknya. Itu rumahku tuh akhir-akhir ini tuh bergentayangan banget Pak Ustadz, nggak tahu kenapa. Ada hal-hal yang ya mengganjal-ganjal gitu loh Pak Ustadz. Astagfirullah. Mungkin harus dibacakan terlebih dahulu rumahnya. Apakah rumahnya sudah dibacakan doa? Bener. Tumben nih rame banget nih di sini nih lagi nih. Pak Ustadz, mau lihat dulu nggak? Oh ya sudah, kita mampir dulu. Tumben banget nih Pak Ustadz. Lagi ada apa nih rame nih Pak Ustadz? Pak Ustaz juga tidak tahu. Gak tahu biasa doang kayaknya. Tadi dulu nih istriku telepon Pak Ustaz nih, SMS nih. Coba datangin dulu itu. Aduh. Dulu ntar kita datengin. Ya sudah. Halo sayang. Astagfirullah. Sayang-sayang tidak boleh Pak. Kamu Jawa. Mau ikut aku gak? Aku bawa Pak Ustaz nih untuk mengusir hantu. Goblok. Kenapa? Sih, goblok. Kenapa? Kenapa? Halo, halo. Nah, kau lagi di mana? Aku bawa Pak Ustaz nih. Apa? Urus apa? Apa? Kresek-kresek nih teleponmu, pulsanya habis kayaknya. Ngomong. Oke, Pak Ustaz. Rumah tuh lagi dinetralisirkan bentar ya Pak Ustadz ya. Oh istri sudah. Saya lagi menetralisirkan bentar itu disapu-sapu dulu. Jadi biar bersih aja Pak Ustadz biar lebih enak gitu Pak. Ya sudah. Kita kita kemana ini? Kita mending sambil nunggu rumah dinetralisirkan ya. Kita ke Garko dulu bentar ya Pak Ustadz. Tuh kayaknya ada temanku tadi tuh Pak. Biasanya Ustadz. Pak Ustadz disawer kalau di Garkot kasih ceramah. Emang sedikit ya? Sedikit iya kasih ceramah sedikit sedikit gitu Pak Ustadz. Tadi rame pada kemana ya? Tadi rame pada kemana? Aku tadi ngeliat Riko. Riko temanku tuh. Riko yang pernah iya. Ajak Pak Ustadz ke tempat angker sih. Dulu ya aku telepon adekku tuh tadi dia di sini. Halo Kiora, kau lagi di mana? Di mana sama Bang Riko? Hah? Di apa? Evo di Yellow Patch maksudmu kenapa tuh? Evo di Yellow Patch tuh. Yellow Patch coba, itu ada di HP. Pak Ustadz, coba lihat Yellow Patch Pak Ustadz. Pak Ustadz coba saya, download dulu. Iya. Pak Ustadz enggak ada ini. Saya Mbara, siapapun yang bisa nangkap Evo Ping di Gartor dengan plat nomor TOWES akan mendapatkan uang 10 juta. Wih, Pak Ustadz lumayan Pak Ustadz bisa bayar kau ini. Wah, wah. Ayo, 10 Ustadz, juta kejar, mahal sekali. Anjir. Mahal sekali lumayan Pak Ustadz. Kita kejar di mana? Evo-nya di mana, Kiora? Ya sudah, ayo kita kejar. Tamkot. Oke, okay, aku di Tamkot arah Garkot. Oke, okay, oke. Okay. Ini kenapa orang suka dikejar-kejar seperti ini? Pusing terkadang Pak Ustadz. Mana? Tamkot arah Garkot ini kan di sini Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita mending sambil nunggu rumahku dinetralisirkan dulu bentar. Ya kan? Iya. Mending kita kejar Evo-nya dulu tuh.
mobil Evo berwarna kuning, pink. Pink, Pak Ustadz. Oh ya sudah, ayo kita cari. Coba. Mana katanya di arah Tamkot Garkot. Ini Tamkot Garkot kan? Tamkot itu mana di ya? Depan. Iya, Mas. Nah, tapi sekitar sini. Kemana? Coba cari sekitar sini ada atau tidak. Allahu Akbar. Astaga, Pak Ustadz, jangan senggol-senggol supirku lah. Pelan-pelan, nak ya. Jaruk. Enggak ada di sini nih. Lihat aku lihat. Oke. Okay. Wah, ramai sekali. Abang lihat. Oke. Arah mana ya? Oke. Abang lihat dia lompat. Anjir. Itu dia. Tidak dapat ini speednya. Sudah Pak Ustadz bilang, kamu tolol. Bisa ngejar kita. Sabar dulu, tenang aja. 10 juta Pak Ustadz. Ini. Juta, Pak Ustadz. Ini warna pink ini. Ini mana nih? Ini bukan pink ini. Oh, itu warna apa? Ini, ungu. Ungu ini. Ya sudah coba iya, cari kan? Sekitaran mana dia. Ini bukan sih Pak Ustadz. Ini pink kan? Kata tapi kamu tahu, bukan pink. Ini di mata Ustadz pink. Astagfirullah ditabrak. Astaga. Salah orang. Bukan salah orang ini Pak Ustadz. Sepertinya dia orang miskin yang cari uang juga Jaro. Sama kayak kita Pak Ustadz. Astagfirullah, Ustadz Maruqiyah rumah malah pengajaran. Sabar dulu Pak Ustadz, tenang dulu. Mending ini duit Pak Ustadz lebih penting. Di mana? Arah mana? Yes. Gorong-gorong. Oke. Bagi nanti bagi Pak Ustadz uang 50% ya Jarwo. Gorong-gorong arah Perumnas. Terus sebelah kanan. Astaga Pak Ustadz, rusak nih mobilku nih Pak Ustadz. Astaga, tidak bisa bawa mobil. Awas di sini berbahaya. Sudah naik lagi belum? Dekat kasino. Oke, on mau. Gorong-gorong lagi. Oke. Masih di dalam gorong-gorong, belok kiri. Dia mau lompat itu, sabar. Astaga. Mana? Aku dekat kasino nih. Masih digorong-gorong. Mana coba Ustadz? Cari. Katanya gorong-gorong Pak Ustadz. Oh tidak ada di sini itu mah bendungan. Gorong-gorong ada kasino. Ya di sini Pak Ustadz. Sepertinya di belakang kamu tadi. Dilompat. Naik gorong-gorong lagi. Coba cari arah gorong-gorong. Arah gorong-gorong lagi nih. Iya, coba cari F1 warna pink. Yallahu Akbar. Perumnas. Perumnas, oke. Tol kanan. Kamu bisa bawa mobil atau tidak? Kalau tidak, Pak Ustadz saja. Diam, Pak Ustadz. Bisa aku, Pak Ustadz. Sabar, Pak Ustadz. Tol kanan, Pak Ustadz. Tol kanan, ya. Tol kanan di mana? Aduh. Sini kayaknya. Katanya ada tol kanan. Pak Ustadz mulai mual ini. Astaga, masuk angin. Astaga Pak Ustadz, mana ini Pak Ustadz? Mobilnya kenceng banget kah? Astagfirullah. Gak nemu-nemu aku Pak Ustadz, pusing ini Pak Ustadz. Coba tanya informasi yang bagus dan lengkap. Coba telepon polisi. Polisi? Mana tahu polisi Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebelong sekali Pak Ustadz. Yang bener nak Jarwo. Ini, aduh ini bukan nih. Itu mobil tuh. Mobil Rico nih. Mana? Evo-nya? Mana anjir? Hilang ya? Gak nemu. Tau kemana lo? Gue sempet pingsan anjir. Astagfirullah. Gue gak nemu nih kemana ya? Tuh, coba 10 juta lumayan loh. Coba istiqomah dan istiqoroh. Berdoa agar ketemu. Mana ya? Udah kita cari dah lumayan 10 juta loh. Coba cari dulu dan tangkap orangnya. Kita cari ya. Kok dia darah garkot lagi? Gak ada di arah sini.
Allahu Akbar. Goblok sekali. Wah, mobil kamu rusak. Ustaz, ini udah gak mungkin. Coba cari mekanik dulu. Pak Ustaz, nih mobilku udah gak memungkinkan, Pak Ustaz. Astagfirullah. Halo, ada mekanik tidak? Tolong. Oh, yuk. Kan bisa dilihat koordinat berapa ya? Tolong. Ya, ke bengkel dulu dah, bengkel dulu dah. Astagfirullah, bengkel mana lagi, Jaro? Pak Ustaz, ikut aku dulu dah. Allahu Akbar. Ikut aku dulu dah, Pak Ustaz. Waduh, Pak Ustaz tidak bisa lihat. Ini lebih penting, Pak Ustaz. 10 juta, Pak Ustaz, daripada hantu, Pak Ustaz. Astaga, memang materi di duniawi membutakan seseorang. Sangat berbahaya. Ingat, Jarwo. Hidup di dunia ini hanya sementara. Ada, Pak, Pak. Servis, Pak. Servis, Pak. Buru, Pak. Fast, Pak. Fast, Pak. Oke. Astagfirullah. Jangan dikunci, Jarwo. Astagfirullah. Ya, mobilnya dibuka dulu. Nah. Oh, butuh perban masuk lagi, Ustaz. Ya, masih dikunci nak, Jarwo. Iya. Kasihan ini mekaniknya mau benar mekanik, tidak Pak bisa. Oke. Okay. Aduh, Pak Ustaz, aku mau pingsan nih, Pak Ustaz. Kau nabrak-nabrak terus sih dari tadi, Pak Ustaz. Astagfirullah, Pak Ustaz juga sepertinya ini. Halo, Nek Riko, ada perban tidak? Tidak ada, Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Pak, saya ambil cash ya. Bentar ya. Ayo, Pak Ustaz ambil. Ayo, Pak Ustaz. Let's go, Pak Ustaz. Bisa dulu, Pak. Astagfirullah, hampir ditabrak. Pergi, ada pergi. Astagfirullah. Bayar dulu, Jarwo. Udah. 10 tidak juta dulu boleh, lebih penting. Astagfirullah, kamu 10 juta dulu lebih penting, asal kamu tahu, Pak Ustaz. Itu haram. Enggak ada haram-haraman, udah. Apa yang kamu perbuat haram? Astagfirullah. Tidak akan berkah dalam pengajaran mencari uang kalau kamu tidak bayar, Jarwo. Ah, kata siapa, berkah aja udah. Ingatlah, Jarwo, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Tidak boleh berbuat jahat dan merugikan orang lain. Ini warna pink. Kan, ini emang ini. Ini merah, Jarwo. Astagfirullah. Ini merah-merah jambu ini mah. Pak Ustadz salah lihat. Ini enggak kekecer, Pak Ustadz. Susah, Pak Ustadz. Astagfirullah. Ini nomornya di yellow patch, Pak Ustadz telepon-telepon tidak jawab. Ya kah? Iya. Terus kemana dia? Oh, Pak Ustadz tidak tahu. Coba kita apa di sini lagi ya? Jangan-jangan dia mancing nanti tuh. Mana dia, Pak Ustadz? Ya ketemu Pak Ustadz. Cang banget, Pak Ustadz. Isi bensin dulu dah, Pak Ustadz. Iya, silakan. Tapi katanya kamu tidak ada uang. Ah, utang aja, utang. Astagfirullah. Utang nomor 1. Astagfirullah, semua yang kamu kenakan itu haram, Jarwo. Dah, kata siapa haram-haram, enggak ada haram. Bang, bang. Bang. Iya. Yeah. Lihat Evo ping yang tadi kita cari enggak? Ini Pak Ustadz sama Jarwo juga cari. Iya, saya lagi nyari nih Evo-nya. Astagfirullah, kamu itu, ma- tadi udah ketemu itu, udah ketemu tadi. Di mana? Di Garkot, dia kabur, dia lagi, Bang. Lagi dikejar tuh sama orang-orang tuh. Ya sudah, kamu masuk radio 12.12, nanti kabarin Pak Ustadz. Iya. Oke, 12.12 ya. Iya. Coba masuk dan ajak teman-teman yang lain, kita bagi rata uangnya. Ayo kita ganyang tuh. Iya, tapi radionya berapa dulu? 12.12, anak muda, sudah muda, tolong lagi. Halo. Masuk. Ya sudah, kita berpencar agar lebih bagus pencarian. Oke, gas. Pak Ustadz coba ke Garkot lagi. Itu? Ini anak mudanya tolol, tidak bisa berpikir jernih. Tadi udah ada kabar tadi, kiri kejar tuh sama orang tuh. Arah mana pengejarannya?
arah-arah mana, arah mana? Posisi, Giora. Pelabuhan lompatan tabe buaya, oke. Sabar kau. Coba ke bandara dekat tabe buaya. Masuk radio. Mia, infonya ke arah bandara dekat tabe buaya. Pak Ustadz saja belum lihat evonya berwarna apa. Warna pink, itu iklannya. Warna pink. Astagfirullah, Pak Ustadz mikir keras. Sama, aku juga Pak Ustadz, otak kita sama kayaknya. Dora. Masuk. Halo, ya bang. Apa posisinya? Lo. Posisi. Nggak tahu di mana sekarang yang airhook orangnya. Posisi. Masih mencari posisi evo pink. Allahu Akbar. Yang benar saja nak jaru, jangan tabrak-tabrak terus. Sepertinya kamu tidak bisa bawa mobil. Mekaniknya udah dibayar belum, Ero? Belum dibayar. Mobil aja. Ya nanti aku bayar. Sudah Pak Ustadz bilang. Apa sih Pak Ustadz? Lu mending. Mana posisi? Mana lagi mana? Kami lagi di ini bengkel kota. Yaudah kita bayar dulu dah Pak Ustadz. Kau kan aku bilang suruh bayar tadi, suruh bayar. Pak Ustadz mau bayar. Pak Ustadz cuman ada 10.000. Bagaimana cara Pak Ustadz membantu nak jaro bayar? Pak Ustadz lollipop. Setidaknya Pak Ustadz bawa uang. Ketemu. Bayar dulu ini nak jaro. Ya aku bayar Pak Ustadz, aku ambil uang dah. Ih Pak Ustadz nih rewel banget dah. Astagfirullah. Ntar aku ambil dulu. Ya sudah silakan. Oh, ketemu. Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana target Evo Pink-nya? Tidak ada orang. Ya sudah ya, nanti saja. Mana Evo Pink-nya? Di orang. Ada emang bang? Enggak. Muka? Tadi aku habis ngelamun bentar. Belum. Mana ya, Pak Ustadz? Pak Ustadz tidak tahu, coba cari lagi. Tidak mungkin daerah sini, daerah pinggiran kota mungkin ya. Masuk, suara kamu putus-putus di radio. Apa dia main gorong-gorong lagi ya Pak Ustadz? Coba kita cek. Boleh. Coba kita cek Pak Ustadz. Apakah iya dia main di gorong-gorong lagi? Bisa jadi. Seperti yang Pak Ustadz sering lihat polisi pengejaran lewat lompat-lompatan. Ada suara mobil nggak? Ada suara motor. Oh anak muda.
Apain dia mau begal kita? Tidak apa-apa, Pak Ustadz bawa Thompson. Oh tidak, hanya kelewat saja. Yang ikutin kita tuh. Coba Pak Ustadz kita cek gorong-gorong ya. Pak Ustadz siap, kita akan terbang bentar lagi. Terbang lewat mana? Astagfirullah. Lewat sini aja udah. Astagfirullah, bahaya nak sekali nak jaru. Allahu Akbar. Astagfirullah. Aman kan? Aman Pak Ustadz. Chill, chill, chill. Encok Pak Ustadz kambuh. Mana ada. Hari sudah mana mulai jalan? Malam. Di area ini asuransi. Temu. Ketemu. Ketemu ini. Sudah dibilang. Susah, Pak Ustadz. Tak ketemu kak Kiora, kawan Mariko. Ada. Gua ke arah ini, ke arah gara cepat. Berasi Plumnash. Kamu terpantau iPhone-nya. Astagfirullah. iPhone-nya belum ketemu. Di kota sebesar ini cari mobil Evo warna pink cukup sulit. Sulit banget ya. Di mana ya? Sudah tambah kota malam. Segede gaban gini kan. Tidak mungkin dia diam di satu tempat dan tidak bergerak. Namanya juga dicari. 10 juta lumayan. Coba cari dulu. Allahu Akbar. Dari lek apa Ustadz? Aku jago kok bawa mobilnya. Jago dari mana? Ini nabrak terus. Ini Pak Ustadz udah mual-mual. Elah, lembek banget sih Pak Ustadz. Udah apa-apa. Astagfirullah. Oh, keren kan? Oh. Tapi aku Pak Ustadz ngejar ginian Pak Ustadz, sumpah Pak Ustadz. Iya, astagfirullah. Gimana? Riko? Gak tahu. Astagfirullah. Masih mau lanjut dikejar kah? 10 juta sih, lumayan sih. Kita kenapa?